Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masih kurang kompak kurang semangat semangatnya mana ibu salamnya dijawab biar kompak Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan nikmat iman dan nikmat Islam yang tidak terukurkan oleh harta benda. begitu juga sholawat beserta salamnya marilah kita limpahkan kita curahkan hanya kepada manusia yang mulia yang paling bersih yang bebas masuk pintu surga manapun yaitu baginda besar Nabi Muhammad ibu ibu sehat semuanya semangat ini semuanya pasti semangat karena kita juga sedang disaksikan oleh pemirsa yang ada di rumah karena kita hadir di sini di acara Cahaya Hati Indonesia iya alhamdulillah kita hadir di masjid yang indah di masjid Jami Al Munawaroh di daerah Depok alhamdulillah dan sudah hadir tentunya guru-guru kita yang insya Allah nanti akan memberikan pemaparan ilmunya yang pertama ini saudara saya, abang saya, guru saya yang punya yang mana orangnya. Beliau adalah Ustadz Abe Gibran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bang Yoga sehat. Alhamdulillah, lagi dikasih nikmat sama Allah agak sedikit bindeng. Masya Allah, iya. tapi tetap ganteng. Oh, saya kalau disebut ganteng saya paling gak mau. Emang apa? Ganteng itu ada artinya. Artinya? Gangguan telinga. <laughs> Ah, sehat alhamdulillah alhamdulillah masya allah ya. baik ustadz alhamdulillah guru selanjutnya ada ustadz aep saya pula assalamualaikum ustadz Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh apa kabar ustadz sehat alhamdulillah. alhamdulillah jangan panggil ustadz saya belum pantas jadi ustadz ilmu saya masih sedikit ibu Iya ya tapi alhamdulillah masih sehat Iya. dan selanjutnya ada guru saya dari bandung beliau sedang berduka karena telah tiada istri tercintanya dan kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kelapangan hati. Bersama guru kita Ustadz Iksan Syakban. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa hari Ustadz meninggal istri? Ini hari keempat. Keempat. Masya Allah. Nenek-nenek udah Noel-Noel aja. Ibu belum nyari, tenang ya Bu Yol ya. Allah, tapi paling tidak mudah-mudahan sesuai dengan tema kita hari ini yaitu meraih kelapangan hati. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga dikasih kelapangan hati. Amin. Tapi sebelumnya mohon maaf, kita akan menyaksikan terlebih dahulu ada Viti. Ini ada kejadian yang sangat luar biasa, nanti saya akan bahas tapi kita lihat terlebih dahulu. Ini adalah Viti-nya, Tafadol silahkan. Seorang karyawan kios buah semangka di Pasar Induk Jati, Jakarta Timur tewas setelah disiram air keras dan diserang menggunakan senjata tajam oleh seorang pria. Aksi sadis itu terekam kamera CCTV saat korban tengah melayani pembeli. Pelaku yang juga karyawan kios buah kemudian datang dan menyiramkan air keras ke wajah korban. Tak sampai di situ, pelaku langsung mengeluarkan celurit dan secara membabi buta menganiaya korban. Korban yang tersungkur berteriak minta tolong dan langsung dibawa ke rumah sakit. Naas nyawanya tidak terselamatkan. Subhanallah, gara-gara cemburu salah seperti itu tuh nggak diwajib, eh nggak nggak dibenerin ya bu ya. Kelakuan seperti itu nggak benar ya bu ya. Iya, makanya kita harus tetap ngaji di cahaya hati karena apa? Banyak ilmu-ilmu yang kita nanti akan bagikan. Di antaranya ada segmen ngaji Yu bareng Ustaz Munawir ngacir ya. Tapi nanti ya. Tapi sebelumnya kita coba Ustaz izin yang mau bertanya, yang mau curhat dulu silahkan coba. Mana? Dengan ibu siapa, dari mana? Ibu Rizka. Ibu Rizka, dari... silakan curhatnya. Apa, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nama saya Ibu Rizka dari RW 5 Sebelum saya bertanya, saya sedikit uh, begini, Ustadz: uh, Dua tahun setengah, saya kehilangan orang yang sangat saya cintai. Hmm sampai saat ini saya tidak bisa move on setiap detik saya selalu ingat dia kemanapun mungkin dalam keadaan tidur saja yang bisa saya melupakan dia karena dia menjadikan saya ratu selama 31 tahun jadi yang ingin saya tanyakan saya ingin menanyakan kunci dari ketenangan itu sendiri eh uh kunci ketenangan hati baik uh, hanya ini yang bisa saya tanyakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh begitu besar cintanya sama uh, sama imam beliau suaminya karena mungkin perhatiannya sebagai laki-laki beliau maksimal nah seperti apa silakan ustadz baik terima kasih bang yoga masya allah bu ya. sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita bisa mengomentari dari apa yang tadi Viti yang kita sama-sama saksikan dan menyambung dari cerita Ibu Rizka ini adalah dua hal yang punya kesamaan walaupun beda kasus. Yang pertama bahwa enggak semua masalah harus diselesaikan dengan kemarahan. Betul apa, betul, betul betul. betul kadang kemarahan itu tidak dibenarkan dalam agama. Sehingga Nabi mengatakan bahwa kemarahan akan merusak daripada iman seseorang. Oleh karenanya pernah ada seorang didatangi oleh oleh seorang Nabi pernah didatangi oleh seorang sahabat. Lalu sahabat ini bertanya kepada Nabi. Kata karena sahabat ini Ausoni, Ausoni wasiatkanlah kepadaku ya Rasulullah. Ausoni wasiatkan kepadaku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La tegdob. Jangan kau marah. Lalu dia nanya lagi. Ausani ya Rasulullah. Wala takdob. Jangan marah. Dan ini adalah wasiat terbesar. Yang Rasulullah berikan kepada kita. Bahwa ketika apapun ujian yang Allah berikan kepada kita. Masalah sebesar apapun yang Allah hadirkan kepada kita. Kemarahan bukan solusi dalam menjalani kehidupan. Betul-betul. Malah kemarahan itu sendiri yang akan menghancurkan diri kita merugikan kita merusak tatanan hidup kita bahkan merusak keimanan kita oleh karenanya hati-hati sekali ketika kita semua menghadapi kemarahan betul? betul yang pertama yang kedua kasus daripada Bunda Rizka tadi ingat bahwa setiap orang pasti diuji oleh Allah dan kita harus sadar setiap diantara kita memiliki ujian masing-masing tidak ada manusia yang tidak diuji semua diuji oleh Allah Cuma kita tidak sadar bahwa setiap orang sedang berjuang dengan ujiannya sendiri-sendiri. Oleh karenanya deketin Allah. Hadirkan Allah bahwa kesenangan datangnya dari Allah, ujian datangnya dari Allah. Maka ketika kita fatawakal Allah, pasrah kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah, bahwa Allah adalah penentu segalanya oleh karenanya hanya kita memohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala ala, ala bi dzikrillahi tatmainul qulub enggak ada lain jalannya deketin Allah dengan banyak ber berzikir apa yang Allah kasih sama kita itu hanya titipan betul? Betul. betul betul andai kita ikhlas andai kita sabar maka titipan itu besok akan dikembalikan lagi oleh Allah kepada kita semua amin ya robbal siap sabar ibu Kurang kompak, siap sabar. Ya. Siap sabar. Ya. Kalau suami nggak ngasih duit sabar. Enggak. Ah. Mm. <laughs> udah Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Rizka masih kurang komplit. Kita coba kita serahkan kepada guru kita. Yang kedua Ustaz Aib Saipuloh. Tafadol Ustaz. Barakallah fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Video yang ditayangkan tadi mengingatkan kepada kita akan pentingnya seorang muslim memiliki hati yang senantiasa bergantung dengan Allah. Karena ujian itu pasti datang kepada kita. Bahkan hidup di dunia ini adalah ujian dari Allah. Bahkan dalam soal Anbiya Allah menegaskan kepada kita Wa bishari wal khairi fitnah. Kami akan menguji pada kalian dengan yang enak atau yang tidak enak. Dan tidak ada satupun masalah yang tidak ada solusinya, pasti ada solusinya. Namun kemarahan sebagaimana Ustaz ABT sampaikan, pembunuhan, dendam itu sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad sahih diterima dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Ya Rasulullah, ayun nasi afdal. Rasul siapakah manusia yang paling baik, yang paling utama? Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan, Kullu qalbi saduqil lisani. Orang yang mahmumul qalb dan senantiasa lidahnya selalu jujur. Lalu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, saduqil lisani nahnu na Wa ma huwa qalbi. Jujur bicaranya kami tahu tapi mahmumul qalbi apa itu ya Rasulullah? Rasul kemudian mengatakan huwa la isma lahu wala, baghya, wala, ghilla, wala hasad. yaitu orang yang hatinya bersih, tidak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada marah, tidak ada hasad dan tidak ada yang lainnya. Rasul menyebut dalam hadis ini itu adalah manusia yang paling baik, yang paling utama. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya diterima dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, abwabul jannati isnaini wa Allah membukakan pintu-pintu surga dua hari, hari Kamis dan hari Senin. Maka dianjurkan kita berpuasa sunat. Buk pintu-pintu surga Allah bukakan dua hari itu. Lalu kata Rasulullah, "Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi illa rajula." Allah akan mengampuni semua hamba-hambanya selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah kecuali satu orang Allah tidak akan ampuni. Siapa dia ya Rasulullah? Yaitu seseorang kana bainahu wa baina syahna. Orang yang antara dia dan saudaranya ada syahna. Al Imam An Nawawi dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim mengatakan syahna ay al baghdah wal udwan kebencian kedendaman, marah. Dia ada marah, ada masalah, ada kebencian. Hatinya enggak lapang dengan saudaranya. Kecuali orang ini kata Rasulullah, Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah bersabda, Rasul bersabda, "Anziru hatta yastaliha, anziru hatta yastaliha, anziru hatta yastaliha." Tunggu dia, Allah baru akan mengampuni dia sampai hatinya lapang, sampai keduanya kemudian damai, hatinya nyaman dan tidak dendam dan kebencian. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lapang hatinya dengan apapun yang Allah berikan kepada kita sehingga kita menjadi ahli surga. Al Wallahu alam Alhamdulillah. Luas sekali pemaparannya dari Ustadz Abai Gibran, dari Ustadz Aib Saipulo. Nah yang terakhir dari Bandung yang sedang berduka namun harus besar hati karena tema kita yaitu Kelapangan Hati. Kepada guru kita, alhamdulillah, Ustadz Ihsan Syakban. Tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin saya dihuril muhajalin wa ajmain Bu, ya. yang namanya hamba Allah yang dirindukan oleh syurga ada punya modal. Modalnya apa? Satu modalnya tapi berkoneksi dengan satu yang di video tadi, satu yang uh, ibu tadi, ibu Rizka ya, yaitu hatinya bersih dan lapang. Lantas bagaimana caranya kita ingin mendapatkan hati yang bersih dan lapang? Ada tiga kunci. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada rasulullah. Kalau kita ambil bahasa umumnya, bertakwa kepada Allah. Wa Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan kunci-kunci, solusi-solusi dari masalah yang terjadi. Dan Allah akan berikan rizki yang tidak pernah disangka-sangka. Yang kedua, kuncinya agar lapang, agar tidak ada dendam adalah berserah diri kepada Allah. Harus berserah diri, harus pas, pasrah. Dan bagaimana kita harus pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu menggantungkan semuanya kepada Allah. Allah. Tak Allah. Jangan pernah jauh dari Allah. Maka yang ketiga disampaikan tadi oleh guru-guru kita, saya ambil saripatinya yaitu mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap detik. Ibu Rizka, Ibu Rizka sudah sekian tahun, saya baru empat hari. Ini kalau saya nggak kuat-kuat banget, nangis saya. Ya, apalagi saya nikah sudah 17 tahun. Tidak ada celak sedikit pun. Apa yang harus kita lakukan? Kita ingat kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Ya, Semuanya akan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, janganlah pernah mengisi hati kita oleh dengan ama. Amal. dikit-dikit, hapok. Dikit-dikit, hei. Dikit-dikit, hei. Dikit-dikit, hei surga tidak menyukai itu bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak menyukai hamba-hambanya berperilaku seperti itu. Kenapa? Karena yang berhak begitu itu Allah. Yang berhak sombong Allah. Bukan kita. Kalau kita ingin dirindukan hatinya oleh surga maka bersihkanlah hati kita dari hal-hal amarah, dengki. Kalau orang Bandung mah dibilang dengki men. Nah, manusia pendengki, satu menit. Ya, satu lagi karena dikasih tahu satu, jadi ada satu lagi. Kuncinya adalah menuntut ilmu karena dengan ilmu hidup jadi mudah. Karena dengan ilmu kita nggak susah. Karena dengan ilmu kita akan masuk ke jannah, betul? Betul. Dikit-dikit marah, ada yang namanya sekarang emotional question. Oh, ditata tuh hatinya. Dikit-dikit takut, sekarang kan udah pada muncul Bang Yoga hantu-hantu aja muncul di televisi di YouTube di mana-mana ada hantu takut sama yang begituan eh ada spiritual question bergantung kepada Allah sudah ditata dengan ilmu. Jadi kita harus terus bergantung kepada Allah Betul. sang pencipta kita semuanya Amin. jangan pernah kasih kendor hati kita sampai kosong sedih boleh tapi berlebihan jangan Betul. dan para pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kita akan masuk di segmen Uh, yang kedua yaitu pembahasan surat Atagabun ayat 15 Yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abe Gibran Jangan kemana-mana tetap di Cahaya Hati Indonesia Salatun Benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesungguhnya hartamu dan Anak-anakmu hanyalah Cobaan bagimu Dan di sisi Allah lah pahala yang besar Terima kasih Ustazah Indana Zulfa Dan selanjutnya Tafadal Ustaz Abay Gibran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang jawab salam saya doain mudah-mudahan duitnya banyak. Amin. Yang aminnya kenceng enggak punya duit. Ya. <laughs> Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kalau Allah ta'ala fi mukami tanzil wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين <applause> 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 yang sama kita hormati para tokoh masyarakat, para guru-guru dimanapun berada. Mudah-mudahan dengan acara ini menjadi sebab dan wasilah Allah berikan keberkahan kepada guru-guru kita semua. Amin ya Robbal. Al tak lupa khos yang ganteng terkenal dari dunia sampai akhirat. <tuh> dunia dulu. Dunia dulu. Bang Yoga PNS sehat Amin. Bang. Alhamdulillah sehat. Dan mudahan tambah berkah. Amin. Amin. Semoga rezekinya berlimpah. Amin. Amin. Khususnya ibu-ibu semua yang ada di hadapan saya, mudah-mudahan semua sehat. Amin. Amin. Sehat bu. Amin. Bu. Bu bu bu. Ya ya ya. Bu bu. Ya ya. Alhamdulillah. Ya. Syukur sama Allah hari ini Allah pertemukan kita Betul apa betul? betul? Sangat menarik tema hari ini Sangat menarik ayat yang akan kita bahas Tentang bagaimana caranya kita faham bahwa hidup ini adalah ujian Betul apa betul? betul? Dalam surah At-Tagobun ayat 15 ini dikatakan tegas bahwasanya adalah anak-anak kita adalah harta-harta kita. Semua itu adalah fitnah. Dalam tafsir dijelaskan bahkan di lisanul Arabi kalimat fitnah ini bermakna bahwa adanya cobaan yang bersifat kesusahan dan cobaan yang bersifat kesenangan. Betul apa betul? betul. Kita semua dalam ujian. Iya Pak, iya. Yeah. Suami ujian betul-betul, uh. istri ujian betul-betul, uh. anak ujian betul-betul. Uh. Maka, orang yang soleh adalah mereka yang rumah tangganya ada dalam sakinah mawadah warah. Uh. Oleh karenanya, istri bisa jadi ujian ama suami seperti apa? Istri yang selalu ngomel ama suami, ada yang begitu, ada, ada mana orangnya. Mana orangnya? Suami lagi ngopi di Omelin. Ada yang begitu ada? Ada. Mana, Mana orangnya? orangnya? Suami lagi tidur di Omelin. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Maka istri yang soleha siapa mereka yang ketika dipandang oleh is suaminya izanator tasyarotka senyum ama suaminya tuh bu yeah. bu yeah. ini mau bang yoga yeah. Istri dipandang sama suami cemberut mulu. Asem mulu. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Di sini mah gak ada Ustaz. Cuma kalau di rumahnya ada. <laughs> Maka ini ujian. Oleh karenanya jangan dari luar dulu ujian dari dalam rumah tangga. Betul-betul. Lihat bagaimana Allah menguji Nabi Nuh. Luar biasa seorang Nabi yang luar biasa. Dicintai oleh Allah. Imannya dahsyat. Tapi ujian Nabi Nuh siapa? Istrinya sendiri dengan anaknya. Betul apa betul? Ketika Nabi Nuh ngajak kebaikan. Menyeru kepada kebaikan. Ibadah kepada Allah. Istrinya sendiri Anaknya sendiri yang malah melanggar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bayangin walaupun seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan pada kebaikan ternyata kalau Allah tidak berikan hidayah istrinya tidak ikut iman kepada Allah. Allah. Allah akhirnya Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk adalah apa? Hai Nabi Nuh, buatkan apa? perahu yang besar karena sebentar lagi akan ada banjir bandang yang luar biasa. Nabi Nuh iman sama Allah, lalu dibuatkanlah apa? perahu yang besar. Lalu Nabi Nuh berkata kepada para pengikutnya, "Hai, hey, ayo semua ikut dengan perahu besar sehingga kalian akan selamat ternyata yang membantahkan kanan anaknya ternyata yang membantah istrinya sehingga kanan dengan istrinya Nabi Nuh mereka tenggelam terlenyap daripada banjir bandang na'udhub oh maka begitulah dalam rumah tangga bu bu suami lagi ngomel ibu diem bener enggak bener enggak Ibu lagi ngomel, suami Diam yeah. lah, kalau suaminya ngomel, ibu ngomel kira-kira tsunami, apa kagak tsunami? Apalagi oh. ibu ngejawabnya udah matiin saja. <laughs> Ntar tahu, kalau misalnya mati di situ kawin lagi, jangan ya. <laughs> ada yang begitu, ada, ada. mana orangnya di sini, nggak ada di rumahnya, ada. <laughs> ayo oleh karenanya faham kita bahwa ketika kita berumah tangga ada ujiannya betul-betul betul-betul jangan bo 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 ya. jangan enggak bersyukur dengan adanya suami kalau enggak ada ya Allah sedih Iya kagak ya. ini ada orang kadang-kadang Bang Bang ya nggak ya kalau suami di rumah rumahnya puyeng banget ada yang begitu ada ada mana orangnya ini saya Lo jujur amat bang. Iya. Iya. Kalau sudah tiada baru. Pinter banget ya Girandang. Pinter. Haji Oma legend berdakwah melalui lagu. <laughs> iya. Maka ujian anak fitnah, suami fitnah, istri fitnah. Oleh karenanya bagaimana menjalaninya? Rumah tangga itu adalah ibadah yang paling panjang. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Maka kalau ini ibadah yang paling panjang oleh karenanya hidup itu kita kudu paham. Enggak selamanya orang diuji. Iya kagak? Enggak selamanya orang diuji. Pasti ada senangnya. Enggak selamanya kita menangis, pasti ada senyumnya. Enggak selamanya kita terpuruk, pasti akan ada bahagianya. Maka semuanya tinggal kembali kepada diri kita sebagaimana Al-Quran mengatakan, Inna ma'al usri yusro, di balik kesulitan, di balik kesedihan, di balik kepahitan, ada kebahagiaan yang Allah hadirkan buat kita semua. Alhamdulillah. Bagaimana merasakan itu semua? Enggak ada lain lahirnya rasa syukur di hati kita. Betul-betul. Mm. punya anak soleh semua punya anak lima mau lebaran bang anak pertama ngasih duit sejuta sama beras alhamdulillah. alhamdulillah anak kedua ngasih telur sama beras alhamdulillah. alhamdulillah anak ketiga ngasih kolak sama duit sejuta sama beras alhamdulillah uh oh, lima orang anaknya ngasih duit sejuta semua nenek nenek punya duit lima juta hmm nenek-nenek nangis. Ya Allah, nangis depan suaminya. Ngapa nek nangis mulu? Bersyukur. Iya, terus kenapa nangis lagi? Tahu gitu lagi muda bikin 17. Ya. Iya, <Sid> iya. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? <Sid> Tekor urusan. Ayo maka ketika itu fitnah, ketika itu ujian, ujian gak selamanya bu bu oh, dunia ini tempat tinggal apa tempat meninggal Hah? dunia ini tempat tinggal apa tempat meninggal dunia ini bukan tempat tinggal kita dunia ini tempat meninggal kita dan tinggal kita yang abadi di mana di hadapan Allah Subhanahu maka kata Allah di ayat selanjutnya Mereka-mereka yang sabar Mereka-mereka yang ikhlas Mereka-mereka yang tawakal Dengan menjadikan semuanya ujian Apa Allah katakan kepada mereka Bahwasanya Wallahu indahu azrun azim Ada pahala besar Pahala yang luar biasa Pahala yang indah Yang Allah siapkan Buat mereka-mereka yang sabar Insya Allah maka ada orang yang nanya kadang-kadang begini, Ustad, saya mau sabar mulu dari dulu. <tuk> ada yang begitu, ada, ada. Mana orangnya? Ah, nih semua. Capek banget Ustad sabar mulu. Eh, orang-orang yang sabar itu dicintai oleh Allah. Inna Allah sabirin. sabirin. Saat mereka putus asa dengan kesabarannya, berarti rahmatnya udah putus benar apa enggak benar-benar benar? maka hiduplah dengan Allah bagaimana berhusnuzon kepada Allah apapun yang Allah berikan kepada kita husnuzon ya Allah enggak apa-apa saya uji ya Allah yang penting ujian ini deketin saya sama Allah benar apa enggak yang kedua husnuzon sama orang jangan punya sangkaan jelek agar hati kita bersih ini membawaannya orang Romanya uh, ngomongin mulu. Ada yang begitu ada? Ada. Tangga beli mobil, dia beli panadol. Ada yang ada. begitu ada? Mana orangnya? Ada di sini semua. <laughs> Insya Allah enggak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wa warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Ustadz izin kita kasih ya. pertanyaan buat ibu-ibu yang ada di sini ya. Masya Allah. Tadi udah berapi-api makanya ibu Allah. juga berapi-api. Nah. Siapa yang mau bertanya berapi-api? Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Peri, RT 6 RW 4 Depok ya. Saya ingin saya tanyakan, jikir apa, amalan apa yang bikin hati tenteram? Itu aja. Jikir apa, amalan apa, amalan apa yang, yang membuat, membuat hati, hati tenteram? Iya silahkan Ustaz Hasbun wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbun wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir Alhamdulillah Makasih Bu Ferry yang luar biasa ini pertanyaan menjawab kita punya ujian. Jadi orang itu kalau diuji kudu sadar bahwa ujian itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma kita fahami ujian gak semuanya kesulitan. Kesenangan pun adalah ujian. Maka, untuk mengukur sabar, kita menjaga sabar akan ada, menjaga syukur akan terus ada. Dengan apa? Bidikrillah catma inul hadapi semua dengan zikir. Kalau dikasih nikmat, apa yang kita ucapin? Alhamdulillah, Alhamdulillah. lagi banyak ujian apa yang kita sebut, inali. Innalillah astagfirullah Mertua meninggal Apa yang kita sebut? Alhamdulillah Eh masa Alhamdulillah bang lu? Innalillah ya, Alhamdulillah dia Innalillah <laughs> Inna Betul yeah. Maka afdol zikri fa'lam annahu La ilah sebaik-baik zikir enggak ada lain adalah la ilaha Ilham. apapun zikir boleh Ustaz saya pengen hasbunallah boleh saya pengen subhanallah boleh saya pengen alhamdulillah boleh maka seutamanya zikir la ilaha mudah-mudahan semua yang kita baca karena Allah nenangin hati kita amin ya robbal alamin terima kasih terima kasih iya 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 Nih wakil, nimal mal maulawan di Manasir. Cak. Itu artinya apa? Nah, artinya apa? Ren banget ya, bu, bu, mau tahu kagak? Mau tahu banget apa aja? ya elah, <tuk> nenek-nenek. Hasbunallahu niwalakilik mal <tuk> maulawan ni Manasir. Bi makna, masya Allah, ini adalah penyerahan segalanya kepada Allah. Kita mohon segalanya kepada Allah kita pasrah segalanya kepada Allah dan ketika kita sudah pasrah kita mohon Allah yang jadi wakil dari setiap masalah kita Alhamdulillah alhamdulillah. alhamdulillah masalah saya sering 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 dzikir tapi nggak tahu artinya ah. ya, mudah-mudahan sekarang makin kuat dzikirnya karena paham artinya Amin, Amin. ya Allah. Amin. 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 makasih, makasih. Ustad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam. makasih Bu Peri sudah bertanya mudah-mudahan apa yang Disampaikan oleh Ustadz Abe Gibran menjadi penyemangat karena sudah hafal artinya. Ya, Ustadz, hati-hati di perjalanannya, utamakan keselamatan, kenyamanan, berkendaranya, dan kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Terima kasih, Bang Yoga. Berenergik banget, positif banget auranya dari beliau. Allah. Baik, pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah segmen yang ini, kita akan melihat dan mendengarkan dari guru kita pemaparan Quran surat Al-Hajj ayat 11 bersama guru kita yaitu al Mukarrom Ustadz Aib Saipulo. Jangan kemana-mana tetap di Cahaya Hati Indonesia. Indonesia. benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh satu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Quran surat Al-Hajj ayat 11. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pemaparannya dari guru kita Ustadz Ayyub Saipullah. Taqfadal guru. Barakallah fiqh Ustadz Yoga jazakumullah khairan kathirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرّه اعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ما اخبار امي وبو جميعا sehat Alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz yoga sehat Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu doa Allah. Amin. Dalam lindungan Allah dan Amin. dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Ayat yang dibacakan oleh ustazah kita, qori kita, qori ah kita tadi itu ada dalam surah Al-Hajj ayat ke-11. Ayat yang sangat agung yang luar biasa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa seorang muslim dan muslimah seyogianya tetap dekat dan kembali dekat Allah dengan Allah dalam semua waktu dan keadaan mau susah kita tetap dekat dengan Allah mau senang kita tetap dekat dengan Allah dalam semua waktu dan keadaan kita tetap kembali dan hanya dekat dengan Allah ayat ini Allah berfirman minan nasi dan diantara manusia Kata para ulama ahli tafsir, minnyalit tab'id. Wa minan nas ay wa min ba'dinna. sebagian manusia. Man ya'budullaha ada yang menyembah kepada Allah ala harf. Imam Ibnu Kasir mengatakan, mengutip perkataan Imam Mujahid wa qatadah wa ghairuhu ala harf ay ala syak. Ragu-ragu. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jamil Ahkamil Quran mengatakan, ala harf ay ala wajhin wahidin an 'ala kata Imam al dia menyembah kepada Allah dia dekat dengan Allah dia kembali kepada Allah dia senantiasa sebesar dengan Allah hanya ketika dia senang hanya ketika suaminya ada hanya ketika hartanya melimpah hanya ketika kesehatannya ada. Namun ketika dia ditimpa kesusahan. Namun ketika ditimpa sakit. Dia jauh dengan Allah. Allah singgung dalam ayat ini. Jangan seperti itu. Allah menyebutkan di antara manusia ada yang menyembah kepada Allah. Hanya dalam satu sisi saja. Kalau kata Allah. Fa in khairun. Kalau dia ditimpa kenikmatan kebaikan. Imam Al-Qutubi mengatakan khairun. Si, contohnya. Sihatu jismin. Warahau ma'isyatin. Kalau badannya sehat, kehidupannya nyaman, ekonominya, bisnisnya lancar, apa? I'tma'anna nabihi. Apa? wa akom ada dini. Dia ridho, dia semangat beribadahnya. Sholatnya luar biasa. Luar biasa dekat dengan Allahnya ketika dia senang. Ketika dia sehat. Namun kata Allah, Wa in fitnah. Kalau ditimpa sebaliknya fitnah, badannya sakit. Pasangan hidupnya sudah wafat misalnya orang yang dicintainya sudah tiada musibah menimpanya apa 'ala wajhihi kata imam al-qurtubi 'ala kufri dia murtad dia keluar dari agama islam dia jauh dengan allah yang tadinya dia rajin ikut pengajian tidak lagi yang rajin tadinya ikut cahaya hati Indonesia dia tidak lagi kenapa ketika ditimpa musibah Allah tidak menginginkan demikian lalu kata Allah khasira dunia wal akhirah orang yang demikian sungguh dia merugi bukan hanya di dunia tapi di dunia dan di akhirat Imam Ibnu Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir dia mengatakan kenapa rugi di dunia? Rugi di dunia lima asabahu minal fitnah. Karena dia ditimpa musibah dan rugi di akhirat kenapa li adami husuliha sawab nggak mendapatkan pahala dari musibah yang menimpanya makanya dia rugi di dunia dan di akhirat di akhir ayat Allah mengatakan zalika huwal khuslanul mubin itu adalah kerugian yang sangat nyata yang sangat besar para ahli tafsir kita yang menjelaskan ayat ini mengatakan sebab nuzulnya di antaranya Ibnu Asyur dalam at tahir wa Tanwir beliau mengukil riwayat ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya karena rojul kedumul Madinah ada laki-laki datang ke Madinah, dia masuk Islam dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika dia melihat kita melihat misalnya faidah waladat kalau istrinya melahirkan nutijat khayluhu kudanya hewannya kemudian melahirkan anak menghasilkan apa dia mengatakan ini agama yang baik Islam itu agama hebat. Namun ketika istrinya tidak melahirkan, namun ketika hewannya tidak melaka, tidak menghasilkan yang lainnya, apa yang terjadi? Hadza dinusu, agama Islam agama yang tidak baik. Ini yang disebutkan dalam hadis ini. Dalam ayat ini, Allah gak menyenang demikian. Seorang muslim siogianya apapun keadaannya tetap dekat dengan Allah. Kenapa? Karena harus kita yakin, apapun yang Allah berikan kepada kita yang terbaik untuk kita, meskipun dibungkus dengan seolah-olah itu pahit untuk kita. Gak ada yang pahit hakikatnya. Karena Allah sangat mencintai hambanya. Ibu ditimpa sakit, hakikatnya sakit itu adalah nikmat dari Allah. Ibu ditimpa kehilangan orang yang dicintai, hakikatnya musibah itu nikmat dari Allah. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, kata beliau, "Farubama ataka famana'aka, wa mana'aka fa Boleh jadi Allah memberikan kepada kita nikmat dengan jalan menahan sesuatu, diberikan sakit. Hakikatnya kita dekat dengan Allah. Kadang Allah juga memberikan dengan jalan menahannya atau menahannya dengan jalan memberikannya. Maka kata beliau, Fa babul fil adal ainal atal. Ketika kita sudah paham tentang hal itu, maka apapun yang Allah berikan kepada kita sekalipun itu sakit, hakikatnya itulah nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Bukankah ketika kita timpa musibah kita keluar kata-kata ya Allah, Bukankah ketika seorang yang paling kita cintai kita kembali kepada Allah. Inilah yang siogianya dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Dimanapun apapun keadaan tetap dekat dengan Allah. Mari kita lihat contoh dalam Al-Quran. Nabi Ya'qub alaihissalam ayahnya Nabi Yusuf. Allah merekam dalam surah Yusuf ketika mengatakan. Dia mengadu dengan kesudahan, kesusahan, kesusahan, kesedihan yang dialami Yusuf yang dicintai tidak ada kakak dan adik berantem hasad satu sama lain sedih orang tuanya apa yang disampaikan dalam keadaan susah ini Nabi Yakub Innama ashku bathi wa huzni ilallah aku mengadukan semua kesulitan semua kesedihan kepada siapa ibu ibu hanya kepada Allah berdoalah dalam surah an Naml Allah firman amma yujibul idza daa ah. Kata para ulama, ini dalil bahwa orang yang sedang susah, sedang kesulitan, itu di antara waktu Allah mengabulkan doanya. Contoh yang kedua, orang yang dalam keadaan yaitu kesusahan misalnya, ada dalam Al-Qur'an namanya surat Al-Mujadilah. Apa Mujadilah? Seorang wanita, wanita yang menggugat suaminya kepada Rasulullah dan kepada Allah, mengadukan kesulitannya kepada Allah. Siapa? Khawlah binti Salabah. Dia mengadukan suaminya yang bernama Aus bin Somit. Gara-gara Aus bin Somit menghinanya dan mengatakan anti kazahri ummi. Zihar. Kamu seperti punggung ibu saya dalam keadaan marah. Ini dalam bahasa Arab bahasa yang sangat kasar sekali. Dia akhirnya datang ya Rasulullah. Aku mengadukan perkataan suami saya. Saya ingin mendengar jawabannya langsung dari Allah. Lalu dia mengatakan, Ya Allahumma inni ashku ilaik. Ya Allah, aku mengadukan masalah ini kepadamu. Ya Allah, mengadu kepada siapa ibu? Allah turunlah firman Allah. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiruka fi zawjiha wa tashraki ilallah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Turun surat Al-Mujadilah. Dalam keadaan senang pun demikian kita lihat contohnya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika datang singgah sana dari Yaman. Di depan beliau. Dalam surah An-Naml. Falam maru'ah mustaqiran indahu qala. Hada min fadli akfur. Ketika singgah sana sudah datang berkat Asif bin Barqiyah. Nah, ada informasi sedikit. Bapak Ibu sering mendengar orang sudah namanya Asep. Asep itu banyak orang sudah kenapa? Hemat saya saya yakin Insya Allah yaitu mengambil dari seorang laki-laki yang bisa memindahkan singgah sana. Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina dalam waktu sehitungan kedipan mata Nabi Sulaiman namanya Asif bin Barkhiyah kata ulama. Asif bin Barkhiyah dengan sod datang ke Lindah Sunda menjadi asem Asep. Ditasgir lagi menjadi aib Saya yakin dari sana. Ketika sudah sampai apa kata Nabi Sulaiman Nikmat dia bahagia. Dia kembali kepada Allah. Ini semua karunia dari Allah. Untuk menguji aku. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur dengan nikmat ini? Maka jangan lupa.

Alhamdulillah, ibu jadi semakin terpesona sampai segmen ini. Ya, tadi segmen pertama, segmen kedua, sampai segmen ini, semuanya berapi-api dan banyak ilmu yang ditabur oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang ingin bertanya? Acungin tangannya yang mau bertanya, baru saya tunjuk. Ayo, uh, pada semangat semuanya, silahkan ibu yang mau bertanya dengan ibu siapa dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Ibu Arsileni dari Majelis Taklim Al Ikhlas RT 2 RW 5 Pancor Mas Depok. Baik. Pertanyaannya, saya mau bertanya Pak Ustadz, Pak Ustad, uh, bagaimana caranya menghadapi sabar dengan ikhlas? Kita kan berumah tangga, bermasyarakat, punya anak segala macam dengan permasalahannya ya Pak Ustadz. bagaimana cara menghadapinya? Mungkin dengan suami yang uh, bermasalah dengan pekerjaannya, dengan anak yang mungkin susah untuk diajak ibadah, sholat mungkin uh -uh. belajar dan lain sebagainya, dengan tetangga yang mungkin aja-ajalah masalahnya gitu. Raya, Bagaimana caranya? Banyak masalah ini mah, sama tetangga, sama suami, sama anak. Ya terus pertanyaannya apa ibu? Ya gimana caranya menghadapi sabar, pokoknya harus eh, sabar dengan ikhlas ya menghadapi segala macam tetek bengeknya Ya biar Itu sabar aja ya, Bu ya. ya. Banyak masalah kayaknya ibu ya. Baik Ustadz silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon jawabannya. Ya, ini Assalamualaikum uh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhatan ibu-ibu Ustadz banyak masalah. Ya. Mohon maaf semuanya juga pasti punya masalah. Tafadal Ustadz. Barakallah fiq ibu. Subhanallah pertanyaan sangat bagus sekali. Satu hal yang harus kita tanamkan. Selama kita hidup di dunia tidak ada satu pun manusia. Bagaimanapun kesolehannya kecuali pasti dia mendapatkan ujian dan cobaan. Hanya bentuknya yang berbeda-beda. Ada yang diuji keluarganya. Ada yang keluarganya damai. Eh kesehatan badannya. Badannya gak ada masalah. Anaknya gak ada masalah. Pasangannya gak ada masalah. Masalah dengan mertuanya. Dengan mertua gak ada masalah. Dengan temannya. Gak ada masalah semuanya ekonominya. Maka Allah ketika menjelaskan surat Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Hidup mati saja itu adalah bagian daripada ujian dari Allah.

Maka satu yang kita tanamkan masalah pasti terjadi. Yang kedua masalah dari Allah insya Allah bagian nikmat untuk kita. Kenapa? Karena kalau kita bisa menghadapinya dengan kembali kepada Allah. Saya yakin Allah tidak mungkin memberikan masalah kecuali satu menurut kemampuan kita. Gak mungkin Allah memberikan masalah yang kita gak bisa menghadapinya. Pasti bisa menghadapinya. Yang kedua wujud Allah sayang pada kita. Dalam sebuah hadis sahih Rasul mengatakan. Inna Allah iza ahabba qawman ibtalahum. Allah kalau mencintai seseorang Allah mengujinya Bahkan kata Rasulullah Yang paling besar ujiannya musibahnya Bukan anda tapi para nabi Rasul paling besar ujiannya Badan beliau Keluarga beliau Di antara putih beliau ada yang sedang hamil Sayyidah Zainab ditusuk oleh musyikin Mekah Ketika beliau masih kecil Ayahnya sudah wafat gak tahu Masih dalam perut ibunya 6 tahun ibunya meninggal, 8 tahun kakek wafat. Terus hidup beliau datang di Mekah, di embargo, ke Madinah, kemudian menghadapi Yahudi, semuanya. Tapi Rasulullah SAW, apakah Rasul orang yang kemudian tidak dicintai oleh Allah? Justru Allah paling mencintainya. Maka tanamkan oleh ibu, ujian dari Allah, satu kita bisa menghadapinya. Yang kedua wujud Allah sayang pada kita. Yang ketiga rajinlah datang majlis ilmu. Majlis ilmu itu ibarat air yang menyiram tanah yang tandus. Yang tadinya keras jadi lunak, insya Allah. Maka dengan demikian hati tenang pulang, insya Allah makin sabar. Cuma dua hari berikutnya balik lagi. Makanya pengajian harus tiap saat dan tiap hari, tiap waktu. Maka kata para ulama mengatakan ilmu itu harus dijadikan seperti napas kita, jangan seperti makanan. Makanan kita perlunya sehari tiga kali, tapi ilmu jadikan seperti napas setiap saat kita memerlukannya. Mudah-mudahan dengan demikian, insya Allah. Allah memberikan kepada kita kekuatan menghadapinya dan menyelesaikan dengan izin Allah yaitu masalah-masalah tersebut dan insya Allah kita termasuk wabashir sabirin terakhir coba ibu lagi ya pahala orang yang sabar ketika mulai dari yang tadi dikembalikan kepada Allah sampai Allah mengatakan apa ulaika alaihim salawatum mir wa rahmah wa ulaika humul muhtadun tiga kasih sayang dari Allah dan juga rahmat dan juga hidayah insyaallah kita semua bisa menghadapinya dan yakin semua adalah bagian nikmat dari Allah dengan tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Masya Allah. Gimana Ibu puas? Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi salah satunya supaya nggak banyak masalah, Ibu sering-sering datang ke pengajian. Minimal terhindar dari yang nagih kreditan. Ya orang yang nggak ada kan lagi ngaji ya. Iya, baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, guru kita. Kiai kita uh, al Mukarom, Ustadz uh, Aib Saipullah. Dan tentunya, setelah yang satu ini, pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Ini lebih seru lagi karena yang akan dibahas di segmen berikutnya adalah salat dan sabar kunci melewati cobaan. Insya Allah, bersama guru kita, Ustadz Iksan Cakban. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan kemana-mana, tetap di cahaya hati Indonesia. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Terima kasih Ustazah yang sudah membacakan ayatnya begitu indah. Dan selanjutnya kita dengarkan guru kita yang akan membahas salat dan sabar kunci melewati cobaan. Kepada guru kita Ustaz Iksan Syakban Tafadol. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah, la ilaha illallah wa dan abduhu wa rasuluh Bu? Ya. Halo? Halo. Ya, hai. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa di rumah yang selalu standby terus menonton acara yang luar biasa ini. Tema kita pada kesempatan saat ini adalah sabar dan sholat sebagai solusi dalam setiap kehidupan, kita sudah dengar tadi lantunan ayat suci Al-Quran bahwa sabar dan solat adalah solusi. Lantas, ada tiga, tiga sabar yang harus kita miliki. Apa saja yang pertama adalah sabar di dalam ketaatan, Ibu. Bu, sabar dalam ketaatan, betul. Apa yang dimaksud dengan sabar dalam ketaatan? Contohnya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ketika diminta untuk mengorbankan sang putra tercintanya. Padahal itu putra yang sangat diinginkan oleh beliau. Sudah sekian tahun penantiannya. Tapi harus dikorbankan. Sabar dalam ketaatan. Berapa waktu yang lalu. Tepatnya empat hari. Istri saya berpulang. Saya tidak bisa memajukan saya tidak bisa memundurkan waktu itu. Karena itu kita harus menjadikan sebuah ketaatan kita kepada Allah. Itu sudah jadi aturan. Sudah jadi regulasi. Hak peto Allah. Tidak ada yang bisa membuat kita maju atau mundur. Tidak bisa. ikut Semua yang hidup akan melewati kematian. Terus bagaimana Pak Ustadz? Pak Ustadz sedih. Sedih. Masya Allah. Pak Ustadz gimana atuh? Ya udah ambil air wudhu, sholat. Apa jawabannya? Ambil air wudhu, sholat. So. Bahwa sesungguhnya inallah Allah Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi kita. Yang kedua bu, sabar dalam apa? Menjauhi hal-hal yang berbuat maksiat. Jadi kalau kita misalkan lewati kalau bulan puasa, benar lagi puasa betul? Betul. Lebaran juga ya. Iya. Elah. Kalau bulan puasa yang katanya halal juga jadi haram. Kalau kita tidak bisa menahan nafsu kita. Lah makan itu halal apa enggak? Halal. Lah kalau siang hari? Halal. halal. Menahan hal-hal yang berbau maksiat. Ina sholat tetanha anil mungkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Adik kita lihat sekarang banyak di Youtube-Youtube dikit-dikit bacok. Dikit-dikit marah ibu-ibu gunyeng-gunyeng. Ibu-ibu gunyeng-gunyeng. Kemarin ada video Youtube. Ibu-ibu gunyeng-gunyeng kerudungnya sampai lepas. Gara-gara ngerebutin suami orang. Hal, Hal emang suami kagak ada lagi. ya Cowok kagak ada lagi. Direbutin. Maksi, ya. Maka kita harus bersabar. Bagaimana caranya kita bersabar? Bersihkan hati. Bagaimana caranya membersihkan hati? Terus Allah. Zikir. marah sedikit. Astagfirullah. Astagfirullah. Bu, dulu saya tukang marah. Dulu saya preman. Pre- Man, free man! Wah, orang bebas jadi bebas, mau ngatain orang juga bebas, mau marah juga bebas. Keserempet dikit, serempet dikit. Apa? tak ada artinya, Bu. Ibu, halo suaminya, buat duit goceng, tau goceng, tau goceng. Sabar, Buat duit goceng. Cip. Bang Yoga, depan dia yeah. pakai daster, dasternya bolong, pakai koyo, cuper. Heh, lu ya bawa duit goceng. He. Tapi kalau bawa duit 500 ribu, cie, yeah, pakai parfum. Kagak sabar ibu ya, mah. Dikasih gope sabar, dikasih goceng kagak sabar. Bu, dikasih goceng sabar, syukur. Dikasih gope juga sabar, su, syukur. Biar apa? Biar dikasih lagi sama Allah. Ya, kan kalau udah kita kasih sama Allah, maka Allah akan tambahkan, betul? Lain syakartum la zidanakum malain ghafartum idana bila sadid kata Allah. Betul? Betul enggak? Betul. Uh. Buset pada bengong semua. Ya Allah, bingung mikirin Bang Yoga. Terkesima. Goceng. Goceng. <laughs> sabar yang ketiga adalah sabar menghadapi takdir. Ini yang berat. Tidak ada yang ringan menghadapi takdir itu. Kehilangan orang tua apa ringan? Berat kehilangan anak apa ringan berat kehilangan husband husband you know husband husband suami mpok. suami Has? husband husband enggak ada yang ringan berat semua tapi kita harus sabar kenapa karena itu sudah menjadi kepastian dari Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala maha segalanya dan masih ingat ya, di balik satu buah kesulitan ada dua kemudahan. Kalau saya sudah artikan lain, satu buah kesulitan ada dua buah kemudahan. Satu buah kesulitan ada dua kebahagiaan, ada dua hadiah. Tapi jangan sampai salah nanti ngertiinnya bu ya. Jangan sampai salah. Jadi sabar itu ada tiga hal. Dan kesemuanya itu kita harus lakukan solusinya yang satu saja. Empat hari ini saya lakuin zikir bu zikir ingat istri sudah wafat zikir udah ingat suami sudah wafat zikir sudah ingat orang tua berdoa berdoa kan ada tiga amal-amalan anak cucu Adam yang ketika ruhnya lepas dari jasad ngalir yang pertama adalah doa anak yang so, soleh yang kedua adalah sodakoh jari. 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 Yang ketiga adalah ilmu yang berman. Salah satunya majlis ini luar biasa. Kita doain terus majlis ini terus berkibar. Betul? Betul? Bu, jangan sampai begini. <coughs> Bila kamu di sisiku. Magiliran. Hafal semua mageliran giliran sholawat. Gak yang Begini Bang Yoga. Iya. Yeah. Nyanyi semua pada hafal semua, enggak apa-apa dikit-dikit. Kalau lagi kangen mabuk nyanyi, cuman plesetin jangan nyanyi. Tapi sholat sholawat, bah sholawat, badar sholawat, jibril itu coba semua. Jadi ingat, ngadepinin semua itu, kita harus punya tingkatan sabar. Itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam menghati, menghadapi hal-hal yang maksiat, mungkar. Yang ketiga adalah sabar dalam kita, dalam kita, dalam kita lupa. Dalam, dalam kita, dalam kita ibu nggak bisa jawab. ngaji hmm. fokus. Apa yang <tik> 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 sama aja. Sabar dalam kita menghadapi takdir. <tik> Itu, Insya Allah. Ya Bu siap Bu. Kuat bu? Kuat. kuat, bener kuat. Suami bawa goceng kuat. <tuk> ba Allah waktu dikasih air doang. Bu, kebangetan banget. Udah capek dari pagi sampai sore. Kasih air doang. Masya Allah. wakbar. Yang terpenting. Semua masalah yang terjadi di muka bumi ini. Allah sudah kasih paket dengan solusinya. Cara menghadapinya. Sabar dan sholat. Jadi kalau ada marah-marah ngerebutin eh, apa gitu ya di rumah. Udah mendingan ambil air wudhu dan sholat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Iksan Syakban. Yang kalau dikasih goceng sabar ya Bu. Iya <laughs> cuman malam rapet. <laughs> ya. Baik ada yang ingin bertanya mana? Acungin tangannya biar saya semangat milihnya. Oh iya silakan yang mau bertanya. Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ah. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ade. Saya mau bertanya Pak Ustad, ya. mengapa sholat dan sabar dapat menjadi penolong dari segala kesulitan? Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sholat dan sabar jadi penolong? untuk sabar silakan Ustaz. Kenapa eh kenapa gitu ya. <laughs> kenapa sabar dan sholat jadi penolong. Yang pertama adalah sholat itu tiang agama. Rukun Islam. Jadi kalau kita jadikan pondasi agama itu sebagai solusi balik lagi ke situ. Kalau misalkan kita punya rumah analoginya begini. Kita punya rumah ada pondasinya. Kalau di atasnya bocor pondasinya tetap ada kalau mau benerin bocor harus ke atas, pakai taraje. Taraje tahu tangga gitu ya? Nah, kemana bertumpunya ke pondasi? Pondasinya karena sholat, pondasi keimanan kita. Sabar udah jelas, sabar mah. Innaloha, maaso. Sobir, Allah itu bersama orang-orang sabar udah. Kalau Allah udah bersama dengan orang sabar, emang mau ngelawan enggak? kan. Emang kita mau ngelawan enggak? Bisa mengubah takdir nggak bisa apapun nggak bisa udah pasrah aja deh wama ya tawakal Allah inna amri bahwa sesungguhnya orang yang bertawakal kepada Allah Allah akan cukupkan cukupkan apa semua kebutuhannya makanya kita harus bertawakal kepada Allah sabar kepada Allah itu saja Kenapa? Ya kalau sudah sabar dan sholat bakal datang tuh solusi. Ya. Biasa orang maya bang, pagi-pagi dikejar Bang Emok, siang hari bisa bayar. Betul? Tahu Bang Emok? Tahu. <tawa> Enggak ah. tahu Bang Emok, mata elang ibu tahu. Iya, <tawa> tahu <tawa> <tawa> semua. Insya Allah. Usah. Gitu, mudah-mudahan terjawab. Wallahu'alaimussalam. <tawa> <tawa> iya, kasih Ustaz Iqsan Syakban yang sudah Menjawab pertanyaan dari ibu, ibu puas ya, jadi sabar kuncinya segalanya. Sholat juga kuncinya segalanya, jadi ibu banyakin sabar sama sholat ya. Baik, pemirsa yang ada di rumah terima kasih Ustadz. Dan saya informasikan buat yang di rumah yang lagi nonton Cahaya Hati Indonesia. Jangan lupa setelah yang satu ini dipersiapkan Al-Qurannya. Karena kita nanti masuk segmen ngajiu bareng Ustadz Munawir ngacir, Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini kita akan kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Ya. Kembali lagi di acara Cahaya Hati Indonesia. Semangat Ibu semangat. semangat. Karena ini energik juga segmen ini. Karena kita mau belajar ngaji. Ngaji yuk. Bersama Ustadz. Begini dosa begitu dosa di mana Hanya orang berdosa sebaik baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhan menobus doa Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Yang datang banyak yang jawab baru sepa. Allah. Padahal ngacir udah ngedenan. <melampingkan> Alhamdulillah. Bila. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga para pemirsa dan juga e, jamaah masjid Al-Munawir di Depok ada Munawaroh. Di masjid saya juga ada Munawaroh, tetangga saya, tetangga, tetangga. Bu, ya. ini ada orang Jawa, enggak ada ada orang apa. Ada. Ya. Makanya orang apa korak penak ya Bu ya. <laughs> <laughs> Alhamdulillah. Selamat serta salam kita sampaikan kearifan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga jamaah Masjid Al Munawaroh tentunya selalu mendapatkan syafaatul ulumah nanti di umul akhirah. Amin. Ya Robbal Alamin. Bo. Ya. Ini ngajinya yang keras apa yang lembek? Yang keras. Ya. Ih, minta yang keras. Alhamdulillah. Ya. Saya Munawir Ngacir, tidak sendirian. Saya ditemani oleh host kita yang luar binasa. Luar biasa. Kalau binasa saya udah meninggal. Boleh pantun? Boleh, boleh. Lampu redup gelap amat. Main silat kudu diuji. Hidup kalau pengen selamat, banyakin sholawat sama ngaji. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wisuda pakainya toga. Cakep. Sambil makan kecap. Artinya? Bang Yoga emang mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih. Sehat ya Bang Yoga? Alhamdulillah sehat. Ke. Ya Allah. Kita nggak berdua. kamu ah, siapa lagi? Ah, saya ditemani oleh seorang wanita yang cantik jelita. Yang masih muda. Masih muda. Masih energi. Masih muda. Saya sampai terus langsung dulu. Boleh silakan Ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Ya namanya Sinten. Nga. Dari mana, Bu? Ibu Muhana. Oh, dari Betawi. Iya. Biasanya, Bu, kalau Betawi nama terakhirnya H. Iya. Fatimah, Markona, Waliahan begitu ya. Iye. Nah, kalau orang Jawa kan samikem, tumikem, tuminem. Iya, Bu ya. Iya. Uh, dari Majelis Taklim mana, Bu Muhaneh. Uh, ah, dari RW 5. Uh, RW 5? Iya. Depok. Depok. Ini Depok, Alhamdulillah. Nah hari ini saya nggak ngajarin, hmm. tapi ngaji bareng, bareng-bareng. Namun sebelumnya dengan pemirsa saya mau dibacain dulu surah al qamar ayat 10. Ya. Bu Muhaneh. Ya. Ya, siap. Silakan. Awwalulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul ya. Bismillahirrahmanirrahim Pada Rabbahu Anni maghlubun fantasir Sadaqallahul azim Ya Allah burung gelatik lewatnya kampung Melayu Cakep Ibu-ibu masih cantik, I love you. <laughs> <laughs> Alhamdulillah. Isla. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Ya Allah. Dulu belajar ketika talaki sama ustazahnya di rumah oh, begitu ya Bu ya. <laughs> iya kan kalau ngaji, kalau masih talaki kan begini. ini begitu. <laughs> iya kan? Nga, tapi sekarang udah bagus. Alhamdulillah. Isla. Nah para pemirsa, yuk kita baca bareng-bareng dengan pemirsa yang ada di rumah. Mama, 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 dua, dua, tiga, mama, 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 Halo, bareng -bareng Bang Yoga kompak kompak mama, 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 Kalau mama, 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 Bismillahirrahmanirrahim Satu, dua, tiga Bismillahirrahmanirrahim Satu, dua, dua, tiga. Sebelah kanan sama sebelah kiri bunyinya beda. Aku baca yang ada yang salah cuman mulutnya amnya begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bo. Mari kita belajar bareng ba. A kalau di dalam Al-Quran kan kalau baca harus ngerti sifatul, sifatul, huruf ya Allah, sifatul, sama makhorijul. Iya, nah, itu bisa. <laughs> Alhamdulillah. Nah sifatnya huruf ini di hurufa adalah hames, bu. Ham, Hamas Ham. itu keluar naf, Paham. naf, napa. jangan nafas, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin, lah bagaimana? Fafifufaf. Fafifufaf. Fufang, Fufang, fafna Coba diulang Bu. Allah, boro-boro Pausat mikirin Hamas. Mikirin cucian kotor banyak banget di rumah. Udah begitu, ya Allah, pakaiannya bapaknya masih gedebrak begetarnya. Ada yang begitu? Ya. Orangnya datang? Ya. <laughs> Hamas, huruf Hamas ya, Bo, Bo, Bo. Kemudian di sini ada huruf Ba. Dal, huruf huruf dal itu syidah kalau sifatul hurufnya bo ya. Yeah. bo ya. Yeah. baju di toko sakata understand yeah. hurufnya itu bu. ya. Yeah. ini mohon maaf pemirsa baru kali ini saya baca huruf apa namanya syidah di prototir mana nenek nenek nih ya Allah subaha Walham. Wala ila. Wallah. A. Sekarang ada huruf A. Ain. A. Ain itu tawasud. Atau bainiyah. Atau huruf tawa. Tawa. Hurufnya ada lim. Hurufnya yaitu linnaumar. Tuh dua tiga. Lam nun. Ain, Mim, Er. Understand? Udah paham, Bu? Yuk pulang dulu. Kalau udah paham lah. Terus kemudian di sini ada A. Ada A. Ini mau ngomong yang takut salah. Ain, berarti A-nya harus dibaca pan panjang. Panjang. Robbahu. Satu, dua, tiga dicoba ibu haja uh, muhaina rabbahu satu dua pakai mi pakai mi ya allah rabbahu oh, cakep ya allah alhamdulillah rabbahu di sini dibaca apa bu nah nuni ini berkenalan kolkolah tetapi azhor ya ada sifatnya kolkola walaupun di sini ada tasdid itu tetap ada bacaan kolkola tapi tidak begitu nam. Nam. beda dengan yang misalkan ahad itu kolkola kubro ya itu nampak karena apa kolkola itu terbagi jadi am ini ada yang bingung kayaknya nih kalau yang kita pelajari di dulu, waktu sekolah di Madrasah. 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 Lah <laughs> kan kol-kolah dibagi jadi dua, Dua itu yang umum ya bu ya. Yang kita dulu waktu Kola. ya rasa, ya madu ya, ladang madu rasa, ladang madu rasa, ladang madu rasa, ladang Am. Ad. Ada kolokola su, kolokola kup, kolokola ak. Ini jawabannya bagaimana sih? Akbar, ak. akbar. Yang keempat as, as, asar, asoi. Ada yang jawab A, asar. As <laughs> Allah ya karim. Tetap di sini ada sifat kolokolanya. Kemudian hu di sini namanya bacaan Em? Em? Ini mau ngomong am am apa sih ini? Mat, bacaan am. Mat. Ini termasuk bacaan mat farai, tapi di sini namanya mat si. Mat si. Si. Ini kagak kompak bener sih ngomongnya. Matsilah, mad si. mat silah. Mat silah dibagi jadi do. Ada namanya kosiroh, ada namanya towi, towil. Tawil, bo, ah. bo, ya. Tawil, tol kan panjang, Iya ya kan, <laughs> ya kan kan tol panjang ya, iya iya, lempeng ngetrek jauh. ya kan bahasa Arab itu ya, tol, ya bu ya, <laughs> uh, Tola ya tulu Tolan kan begitu ya, uh, Taltil tol kan begitu ya, <laughs> Alhamdulillah, Lillah. nih di sini namanya. Madzilah Tawil Tawil Enggak hmm, gak kompak bener paham apa enggak sih Haknya di sini hama sifatnya ya di sini dibaca Madzilah Tawil Alasannya kenapa Kalau misalkan haknya bertemu dengan Hamzah Dalam dua kata itu namanya Madzilah Tawil Tawil Gak kakai, ini ketahunya nggak ke ibu Iya takutnya -tang takunya nggak bawa salin gitu Iya ya, udah pakai ambal ibu ngaji sama Ustadz Munawir ngacir harus ceria tapi jangan sampai bablas silakan Kiai sampai merah itu Iya kagak diapain di rumah jalan ketawa masalahnya <laughs> Iya ini namanya nyengir tapi mikir ya bu ya Nyengir tapi mik. Makanya ngaji bareng Pak Muna. Yir. Biar gampang ditanya mungkar dan nak. Masuk surga langsung at. Oh, begini, ya Allah. Terus bu. Terus bu. Terus. Lah, begini aja masih makan getuk daunnya lembre, ya nak? udah begini masih ada yang ngantuk bibirnya dobleh kan begitu ya Allah lanjut kiai Andi. satu dua tiga Andi. kurang kompak Ani Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Apabila, Apabila ada, ada nun bertasydid maka maka harus, harus Dibaca, dong, mm. Deng. tempatnya dihit, dicoba, mm -mm. satu. Mm. Itu kalau mm -mm kalau lagi sama bapaknya, sama Bapak bapaknya papa, mm -mm. ya Allah, emang begitu, iya gara-gara ngacir tuh lah begitu. Ani satu dua tiga. Nah, coba mama ya Allah. Kumuhena coba satu dua tiga. Ani. An Jangan dibentak. An -ni. Nih mak. Ani -ni. satu dua tiga. Ani. An Lagi coba satu dua tiga. Ani. An Cinta yang pertama. Ya Allah. Ya kan ada lagunya kan? Kan ada. Ani cinta yang pertama. Gitu Apal kayak ya. Teriak terus beliau mah. Iya. Nah kan di dalam kitab Hidayatul Sibyan. Itu dijelaskan dalam nazam begini. Wa Wahunatun kot aujabu ha abaza filmi mewan filmi <menikmati> mewan nuni apabila ada nun bertasid dan mem bertasid nih, nih di belakang dan baik ya Allah tapi paham ya Maya Insya Allah kalau ada nun bertas harus dibaca dong paham? Sekian dan terima kasih. Lanjut. <tuk> Lanjut. <tuk> Lanjut. <tuk> Lanjut, guys. Bu. Ya. Bo. Ya. Yeah. Yeah. Di sini ada huruf mim. Ya, huruf mim. Berarti tawas? Tau. Tawasal. Tawasut. <tuk> Tawasut. <tuk> kan hurufnya ada lima tadi ya. Lin Umar, ya kan? Kan ada mim Amarro kan? Understand? Yes. Understand? Yes. Ghinnya adalah huruf isti'la. Understand? Yes. Istilah apa itu? Tinggi. Oh kelihatan. enggak kelihatan ya. Ya Allah. Oh enggak kelihatan. Coba coba suruh baca suruh baca suruh. Nah. Hah? Lah ya cucu namanya belajar mah. Belajar kayak ya. Iya. Iya. Ya bismillah doang, bismillah, bismillah aja. aja. Pakai mic dengan ibu siapa? Bu Peri ini. Iya Bu Peri. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallah ada kaulahul azim. Terima kasih Pak Ustaz, Pak yes. Haji. Yes, ya. Pak Kiai. Yes, I understand. Uh. Yes. Yes. Oke. Oke. Ujinya oke doang. Bisa. Bu siapa namanya? Ibu Peri. Oh, yang dari Mary, Terry, Terry, Mary ya. Yeah. Ya Allah. Hah? Iya, itu kan ada lagu nya. Kalau nggak pakai nada kan nggak enak. Eh, nggak enak. Tapi kalau pakai nada enak. Nah, huruf SLA. Lamnya juga huruf tawasud, lin Umar ya. Bu, Bu, yeah. itu kalau dalam sifatul huruf. huruf. Kemudian ada wawu. Wawu adalah al-jauf. Artinya bolong. Bu, bolong. Bu, bolong. Al-jauf ya, hurufnya ada tiga. Alif, wawu, i. Understand? Yes. Yeah. Nah, di sini ada namanya sifat kolkola. Di sini tetap hurufnya apa bacaan kolkola, tapi enggak segoncang kayak bacaan kolkola. Suhro, ya kan? Seperti ada sorry gitu kan? Banyak enggak terlalu nampak, tapi tetap di sini ada namanya sifat kolkolahnya. Ad babi baba, babi baba, bani ba -ba. ba babana. Minal mubani Minal mubani Mabibam bani ba, Mabibam bani ba. Uh, Ya, saya, saya demen kalau nenek-nenek itu sering baca ya. <laughs> <laughs> Pokoknya sama yang no, I love you pul. Alhamdulillah. Lila. Fantasir. Non <laughs> Ini jangan sampai nangis ya mak. Ya Allah. Fantasir. Nah, mohon maaf kalau saya baca satu ayat itu nggak boleh di apa namanya eh, uh, apa namanya buat main-main tapi kalau misalkan untuk mencoba itu buat apa namanya pemirsa agar cepat bisa makanya di bawah rileks ya lah kalau nggak mm, pakai rileks, repot buat sebentar aja udah ngantuk ya nggak coba kalau nggak pakai seni Bismillah Rohman enak kaku lah ya kaku ya kan Fantasir satu dua tiga. Fantasir. Coba ma satu dua tiga. Fantasir. Nah sosisusos coba ma. Pakai itu ma. Satu dua tiga. Sosisusos. Jangan sosisusus nyosor lagi ya Allah. Oh, oh, oh. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan dari ayat ini kita tahu bahwa karena apa kita nanti setiap hurufnya akan minta pertanggungjawaban kepada Allah ketika kita dibaca hidup di dunia ini namanya ayat yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita ya bu ya pak Ustaz saya nggak bisa baca banyak bagaimana ya udah kulhu amain ina aja deh nggak apa-apa ya bu ya ya bu ya bo ini ditanya melotot tapi nggak jawab ya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan ini kita catat makanya baca Quran yang tar. Tau. Walantilil Quran atau Sadaqallahu'l-azim Alhamdulillah Bu Muhena, Bu Fatimah Bu Fatimah ama Bu Paijem Itu nama orang Bu Ya, Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa kayak kita kayak Munawir Pokoknya positif, energik, mengajak teman-teman para pemirsa yang ada di rumah juga ngaji bareng jadi lebih paham. Iya. Baik para ibu-ibu yang cantik-cantik yang glowing-glowing, pemirsa yang ada di rumah juga yang sedang menyaksikan program ini jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan berdoa bersama bermunajat bersama mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung yang selalu Allah berikan keselamatan. Jangan kemana-mana tetap di cahaya hati. Wafu anna ya karim bi ya arhamar rahimin Hamdan yuafi ni'amah wa mazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yambagli dalali wajikal karim Wa azimi sultani Asbunallahu wa wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wadfa'ana minal bala'il mubram Innaka ala kulli syai'in qadir Amin. Ya Allah Ya Rabbana Engkau Amin. yang memiliki segala kehidupan Kepada kami Ya Allah Amin. Berikanlah kelapangan kepada hati kami Ya Allah Amin. dengan segala pun Apapun ujiannya Ya Allah Amin. Apapun cobaannya Ya Allah Amin. Apapun kesulitannya Ya Allah Amin. Jadikan kami hamba-hamba yang ikhlas Hamba-hamba yang tawakal Hamba-hamba yang sabar Amin. Semoga semua yang Diujikan kepada kami Ya Allah Menjadikan jalan kami tambah tambah ketakwaan kepadamu ya Allah tambah-tambah iman kepadamu ya Allah tambah-tambah berserah kepadamu ya Allah Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina alamin Amin ya Allah ya Rabbal alamin terima kasih kepada guru-guru kita yang sudah memberikan pemaparan ilmunya kepada Ustaz Abay Gibran terima kasih kepada Ustaz Aib Saipulo terima kasih kepada Ustaz Iksan Cakban makasih terlebih juga ini terima kasih kepada yang, yang punya ganteng yang energi yaitu Ustadz Munawir Ngacir makasih Kiai dan Ustazah Indana Julfa makasih buat para pemirsa Jangan kemana-mana, kita akan hadir terus. Dan hari ini luar biasa kita hadir di Masjid Al Munawaroh Depok. Makasih buat jamaah-jamaah juga yang sudah hadir. Saksikan terus I News apalagi cahaya yang kita nanti nantikan yaitu cahaya di Indonesia. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan acara program ini. Tetap tonton terus setiap programnya. Karena apa? Ini bermanfaat. Jangan kemana-mana, tetap kita harus ngaji. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya gue pengen undur diri. Akhir kata, wabilahi topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya hati. Indonesia. Allahumma barik lana اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضانا وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجاب وشبابنا وبلغنا رمضانا ما مقاصدنا اللهم